đó, Taipa. Kita berada di Taipa. Kita boleh tengok semua lukisan dekat sini ni adalah hasil Vil. Jadi sebelum ni Vil pernah buat exhibition indoor dan juga outdoor. Jadi lukisan-lukisan ni berada di sini sebab kita nak bagi nampak Taipa Village ni lebih artistik. Okey, Bila lupa nak beritahu korang. Tadi sebenarnya ni adalah dia punya penyanyi elektrik. Jadi kenapa dia colour juga? Sebab dia nak bagi the whole Taipa ni cantik. Samalah macam perumahan dekat situ. Ni semua rumah lokal orang dekat sini tau. Orang dekat sini, orang Macao. Jadi diorang ni sama-sama nak bagi Taipa Village ni cantik. Diorang pun colour juga rumah diorang. Okey, apa yang menarik dekat sini? Yang paling menarik hati Bella untuk datang lagi. Sebab kita boleh tangkap gambar banyak dekat sini. Macam yang Bella cakap banyak kali, dekat sini jalan je dua langkah ada spot untuk tangkap gambar. Jalan lagi dua langkah ada lagi. Jadi macam bangunan ni tengok color dia. Dekat sini memang banyak main dengan color pastel. Jadi Bella memang penggemar color pastel. Bella suka sangat-sangat untuk ambil gambar kat sini dan upload di social media Bella. Tempat yang Bella paling suka. Sebab apa? Sebab orang kahwin dekat sini. Bella pun nak kahwin tapi tak ada calon. Okey, bye. Okey, dekat sini tempat diorang register kalau nak berkahwin. Dan dekat situ, Kamo Church adalah tempat diorang berkahwin. Dan sekeliling ni, bolehlah buat pre-wed photo. Sebab dekat sini, mana-mana spot pun sesuai untuk korang bergambar. Kat situ cantik, kat sini cantik, kat sana cantik. Walaupun dekat sini ramai orang, busy kan, padat. Tapi bila Bella datang dekat Taipa Village ni, Bella rasa tenang sangat. Sebab Bella boleh tengok view dekat sini dan hijauan di sini. Bella rasa relax lah selepas penat bekerja dah berapa tahun ni kan. Selin. Tapi Bella datang sini, Bella tenang sangat. Jadi kalau korang nak rasa ketenangan yang Bella alami kat sini, korang kena datanglah sini. Colourful kat belakang Bella ni. Inilah dia Kunia Bazaar. Dekat sini korang boleh dapatkan almond biscuit on the first floor. Sebab famous dengan almond biscuit dekat sini. And second floor dengan third floor, ada barang-barang souvenir yang korang boleh bawa balik bagi kat kawan korang. Macam fish magnet, keychain, semualah ada dekat atas tu. Jom. Dekatlah. Siapa nak Bella hantar kat rumah dia? Ada dua pilihan.
panda ke mak? Wah, cantiknya semua gambar dekat postcard ni. Tengok ni. Ha, siapa yang bertuah? Boleh dah dapat postcard ni daripada Bella. Bella akan sign sekali, okey? Bukannya penggemar ekstak tau. Saya tadi macam nak makan ke tak nak. Tapi bila dah makan, sedap. Dia punya crust dia ni, dia punya isi ni. Apa tengok-tengok? Mana boleh? Beli lah sendiri. Cepat. Sejak jadi artis ni, waktu rehat Bella memang tak banyak. Jadi Bella cuba untuk curi masa untuk chill dekat kafe sambil dengar muzik, kadang-kadang menyanyi, editing photos and then boleh layan social media. Tapi apa yang paling best, bila kita berada di tempat yang tinggi, kita boleh tengok orang-orang dekat bawah. Itu nama dia people watching. So Bella suka sangat tengok bila orang beratur dan ikut bendera untuk pergi ke sesuatu tempat. Comel sangat.